Wabarakatuh, ketemu lagi dengan channel Rianto Posor, channelnya Babul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan memotong plastik roll-rollan menjadi kecil-kecil ini. Oke, seperti ini. Ini merek Cahaya Bola nih. Tebalnya 0,03 mm. Lebarnya 11 cm dan panjangnya 100 cm seperti lapangan sepak bola aja ya. Oke, simak videonya ya. Yang belum subscribe silakan subscribe biar kami semangat dalam membuat video-video berikutnya. Dan yang sudah subscribe terima kasih. Langsung aja ya simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke TKP nih. Kita langsung aja potong plastiknya. Kita pakai cutter ya biar tajam. Nah ini kita buka dulu, bagi dua, kita paruh. Nah kita paruh dulu nih kayak gini biar gak tebel. Oke, nah kita paruh jadi dua biar gak ketebelan. Ntar kita lubangin dulu. Nah kita masih pakai alat pelubang manual ya, seperti pisau kayak gini. Sekarang alat-alat sudah tercipta nih, seperti alat pelubang tempe karya anak bangsa sudah ada. Ya, buatan dalam negeri, kreatif-kreatif anak negeri ini. Nah kita pakai balok kayu, kita masukkan baloknya. Nah kira-kira seperti ini. Oke, sebelumnya Bakul TV itu punya ide sendiri-sendiri ya, jadi bisa kalian aplikasikan sendiri bagaimana. Ini sebagai contoh saja dari saya, sebatas pengalaman dari saya. Ya kayak gini cara melubanginya. Nah ini ada 3 lubang atau 4 lubangan, sekitar jaraknya sekitar 2 sentimeteran, nggak apa-apa nih ke bawahnya. Yang pasti kalau waktu diiris itu harus ada lubangnya nih, posisinya nih. Jangan sampai kosong karena pastinya tempenya nggak bakalan tumbuh jamur. Oke, kira-kira seperti ini. Kita belah dulu. Nah, kita belah jadi dua, hati-hati kena tangan ya. Kita pakai cutter ya, mungkin karena tajamnya luar biasa ya. Nah kita lepaskan seperti ini. Kita atur ulang dulu nih, kita ratakan dulu. Ntar kita jepit pakai paper clip ini biar gak kemana-mana. Oke, kita ukuran ini sekitar 14 cm nih. 14 cm ini panjang kecil-kecilnya ini plastiknya nih. Ntar yang kita akan buat tempenya ini. Kenapa kita pakai plastik roll-rollan? Mungkin lebih hemat ya. Tidak buang banyak lah. Nah, biasanya kan ada yang kiloan gitu sudah jadi tinggal bungkus saja, tapi kadang sisanya banyak itu.
kalau mau dibuat tempe ukuran segini. Nah, kita bantu pakai kaki sedikit nih biar kencang, karena kalau pakai tangan ya nggak bisa. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita kecil-kecil seperti ini. Nanti satu-satu kita jepit lagi pakai paper clip dan atur ulang biar rata. Nah, kita paskan dulu. Nah, kita paskan ukurannya, kita pegangin pakai kaki sedikit, kita iris lagi dan seterusnya sampai habis. Ini kadang sisa sedikit daripada buang, kita buat yang ukuran lebih panjang lagi ya, biar gak membuang banyak-banyak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu reviewnya atau caranya. Nah, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum monggo di subscribe dulu ya, biar kami semangat buat videonya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.